Anda kembali di iNews Sore, masih bersama saya Aldi Hawari. Pemirsa, KPUD Depok merespon adanya dugaan penggelembungan suara kepada partai tertentu. Hal itu disebabkan karena aplikasi Sirekap yang bergerak merubah data sendiri. Meski demikian, KPU berpatok pada data C plano hasil karena aplikasi Sirekap hanya atau bukan acuan resmi. KPUD Depok menanggapi adanya indikasi penggelembungan suara ke partai lain melalui sistem Sirekap. Ketua KPUD Willy Sumarlin mengatakan memang ada laporan bahwa sistem Sirekap berubah data dengan sendirinya. Hal tersebut terjadi di Sukmajaya dan Tapos. Meski demikian, pihak KPU membantah adanya penggelembungan suara ke partai tertentu karena Sirekap bukan acuan hasil resmi. Pihak KPU tetap berpatok pada C pleno hasil sebagai acuan. Mungkin ada yang masuk ke sistem Sirekap itu mencoba merubah hasil yang ada Sirekap. Tapi kan kita acuan kita bukan kepada Sirekap. Sirekap itu kan hanya alat bantu. Kita tetap kepada C pleno sehingga apabila ada kesalahan terhadap Sirekap bisa dilakukan koreksi dengan melihat kepada C pleno. Aplikasi Sirekap bukan pertama kali mengalami kerancuan data. Pada perhitungan suara presiden, aplikasi Sirekap sempat membaca dengan jumlah yang lebih banyak dari C pleno. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Baik, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan dosen kepemiluan Universitas Indonesia, Mbak Titi Anggraini. Selamat sore, Mbak Titi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi begitu? Anggota KPU kemudian bersuara dengan mata kepalanya sendiri melihat secara langsung bahwa data Sirekap mengubah hasilnya sendiri begitu. Ya, tentu saja pernyataan dari Ketua KPU Depok itu mengindikasikan memang ada permasalahan teknologi dalam Sirekap. Jadi Sirekap itu secara inisiatif merupakan sebuah layanan kepemiluan yang memang diperlukan oleh publik kita. Mengingat masa jeda antara penghitungan suara di tingkat TPS sampai dengan penetapan hasil rekapitulasi suara secara nasional itu sangat lama, yaitu kurang lebih 35 hari maksimal. Artinya baru pada tanggal 20 Maret secara maksimal kita bisa ketahui konfigurasi hasil suara secara nasional yang resmi ditetapkan oleh KPU. Nah, Sirekap ini sebagai sarana publikasi proses penghitungan dan rekapitulasi di dalam rangkaian rekapitulasi manual berjenjang tersebut. Jadi gagasannya sebenarnya sangat baik, tapi memang di dalam praktiknya seperti disampaikan oleh Ketua KPU Depok, ada permasalahan teknologi yang merupakan sesuatu di luar kendali ya mereka. Nah, pertanyaannya adalah mengapa itu bisa terjadi? Otoritas yang harus menjawab itu tentu saja KPU. Karena Sirekap ini dikelola, dikendalikan, dan merupakan program dari KPU RI. Nah, ketika misalnya ada keterangan Sirekap itu tidak dapat dikendalikan oleh KPU Kabupaten Kota, walaupun disebut hasil yang mereka pegang itu tetap adalah dokumen manual, masalahnya ini satu KPU Depok, bagaimana dengan KPU yang lain? Jadi spekulasi itu akan terus bergulir. Dan yang diperlukan hari ini. Ya, dan ya, bagaimana jika kemudian ada angka yang tiba-tiba naik atau menggelembung tinggi itu tidak terlihat oleh anggota KPU yang tidak mungkin pada saat itu tidak berjaga begitu. Mungkin akan berbeda begitu hasil diterima oleh masyarakat. Untung kemudian pada saat itu dilihat kemudian bisa dilakukan evaluasi berjenjang begitu ya Mbak Titi. Betul sekali. Jadi ketika misalnya ada perbedaan data angka dan itu terekognisi begitu ya oleh saksi ataukah oleh penyelenggara pemilu, maka itu bisa langsung dilakukan koreksi. Tetapi yang kita tidak harapkan, publik itu kan akan berspekulasi atau kemudian, dan itu tidak bisa dilarang ya, karena bagaimanapun mereka kan mengakses suatu produk yang dihasilkan atau dibuat oleh KPU. Dan ketika mereka merasa bahwa hal yang sama bisa terjadi di daerah lain, nah itu yang kemudian menjadi berbahaya karena bisa menimbulkan keraguan terhadap hasil dan legitimasi pemilu itu sendiri. Tetapi apakah kemudian dengan demikian Sirekap ditutup saja? Tidak begitu konklusinya. Okay. Justru yang harus dilakukan adalah bagaimana KPU merespon ini dengan profesionalisme dan kredibilitas yang ditingkatkan. Jadi betul-betul menunjukkan kualitas kerja terbaik. Apa? Ketika apa? Masyarakat menemukan
Ya, ketika masyarakat menemukan ada masalah di dalam data yang ditampilkan oleh Sirekap, yang dilakukan itu bukan dengan menutup, tetapi memperbaiki dan memeriksa, menyelidiki mengapa itu bisa terjadi. Lalu melaporkan kepada publik secara terbuka apakah itu ANSI kesalahan teknologi. Kalau kesalahan teknologi, berarti jangan menutup diri terhadap aspirasi masyarakat untuk melakukan audit terhadap teknologi. Karena kenapa? Teknologi itu dihasilkan dari pajak rakyat yang dialokasikan melalui anggaran negara. Maka kemudian ketika publik meminta audit terhadap teknologi, dampaknya itu bukan hanya untuk kemudian memberikan keyakinan bahwa KPU itu akuntabel, tetapi juga menjadi pembelajaran untuk pemilu yang akan datang, apa saja yang harus diperbaiki dari penggunaan teknologi di pemilu. Teknologi itu diperlukan terutama di dalam proses pemilu kita yang manual, berjenjang, dan makan waktu cukup lama, karena dia sebagai instrumen transparansi, tapi tidak boleh berhenti pada transparansi, tapi juga akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu akan tercipta kalau KPU-nya responsif. Ada masalah, langsung diperbaiki, ada kesalahan, langsung dikoreksi di saat yang sama, dicari tahu siapa kemudian yang kemudian berkontribusi terhadap kesalahan itu. Apakah ANSI sistem atau ada tangan-tangan yang ikut bermain. Jadi menurut saya itulah yang menjadikan Sirekap ini bisa menjadi layanan yang kemudian secara gradual pada pemilu-pemilu berikut kita gunakan sebagai salah satu masa transisi kita menuju rekapitulasi suara secara elektronik sepenuhnya begitu. Tapi kan seharusnya itu tidak harus menunggu sampai pemilu berikutnya, Mbak Titi. Seharusnya pemilu 2024 ini sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi battlefield untuk kemudian membuktikan bahwa memang Sirekap ini adalah aplikasi yang trustworthy, bisa dipercaya oleh masyarakat. Tapi nah, nyatanya banyak sekali kemudian kesalahan-kesalahan yang dilihat dan kemudian ada pergerakan yang tidak di luar kendali dari petugas PPK di sana, data-data kemudian melambung naik gitu. Apakah ini bagaimana Anda melihatnya? Persis sekali, harusnya kan begitu ya. Sirekap ini bukan tiba-tiba ada, persiapannya itu roadmap teknologinya itu sudah direncanakan sejak lama. Inisiasinya sudah dimulai sejak 2004, disempurnakan 2014 melalui program yang namanya Situng, lalu 2019 makin baik dengan ada input data, bukan tidak ada masalah pada waktu itu karena human error, terjadi salah input, tapi di tengah diskursus misalnya apakah ada pelanggaran curangan atau tidak, tetapi masyarakat itu setidaknya, misalnya masyarakat sipil, masih bisa cukup teryakinkan bahwa itu error di teknologi. Tidak ada kemudian kontribusi kesengajaan untuk melakukan kecurangan. Nah, itu yang berbeda dengan situasi hari ini. Problemnya melampaui teknologi. Spekulasi dan kecurigaan masyarakat itu mengarah pada kecurangan. Nah, itu yang kemudian berbahaya yang bisa menyebabkan masyarakat jadinya tidak percaya pada teknologi. Padahal teknologi tidak terhindarkan karena memang pemilu kita lama, manual, dan prosesnya itu panjang. Jadi saya setuju dalam hal ini mestinya KPU terbuka saja audit teknologinya, kemudian bukan dengan menutup tapi responsif. Bukan dengan menutup ya. Memperbaiki anomali-anomali yang ditemukan di dalam Sirekap. Bukan dengan menutup. Gitu. Artinya menurut Anda Sirekap, singkat saja dijawab Mbak Titi, Sirekap masihkah Sirekap tersebut relevan untuk digunakan untuk merekapitulasi suara pemilu 2024 ini? Rekapitulasi tetap manual, tapi Sirekap sebagai sarana publikasi itu tetap harus ditampilkan, bukan dengan menutup misalnya grafik, data angka, ataupun kemudian numerik, tetapi justru memperbaiki ketika ada anomali dan menyelidiki. Anomali itu dikontribusikan oleh apa? Kemudian oleh juga transparansi kepada publik ya Mbak Titi ya. Publik juga harus tahu dengan cepat, dengan tanggap apa respon dari KPU terkait dengan temuan-temuan tersebut. Terima kasih Mbak Titi Anggraini, dosen kepemiluan Universitas Indonesia, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Mbak Titi, salam sehat. Selamat sore. Pemirsa, DPD RI gerak cepat membentuk panitia khusus untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu 2024. Langkah DPD pun dinilai mengalahkan narasi yang selama ini disampaikan oleh DPR terkait rencana hak angket kecurangan pemilu 2024. Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Gerak Cepat membentuk panitia khusus untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan pemilihan umum 2024.
Langkah tersebut justru berbanding terbalik dengan yang dilakukan DPR yang justru terkesan lambat bahkan maju mundur untuk melakukan hak angket. Pembentukan pansus ini telah disepakati DPD dalam sidang paripurna DPD RI ke-9, masa sidang 4, tahun sidang 2023-2024, yang dipimpin langsung Ketua DPD Lanyala Mataliti. Sementara itu, dalam rapat paripurna DPR RI ke-13, masa persidangan 4 di gedung DPR RI Senayan, sejumlah anggota Dewan dari PKS, PKB, dan PDI Perjuangan mengusulkan penggunaan hak tersebut. Namun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko belum menjelaskan pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan karena pengajuan hak angket ada mekanismenya. Kini publik pun bertanya seberapa kuat pansus yang dibuat DPD terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 bisa berdampak terhadap hasil pemilu 2024. Terlepas dari hal tersebut, langkah DPD pun kini dinilai mengalahkan narasi yang selama ini disampaikan oleh DPR. Tim Liputan iNews melaporkan.